bantah adanya obrolan serius dengan keluarga Amanda Manopo, Billy Syahputra, semoga dilancarkan. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Beberapa waktu lalu, presenter Billy Syahputra berkesempatan untuk merayakan hari ulang tahun kekasihnya, Amanda Manopo, dengan sebuah pesta makan malam. Dalam pesta yang cukup meriah itu, Billy Syahputra tak lupa mengundang keluarganya dan juga keluarga Amanda Manopo untuk ikut hadir memeriahkan pesta. Banyaknya kabar yang beredar soal pembahasan serius yang menyangkut masa depan kisah asmara Billy Syahputra dan Amanda Manopo. Presenter kondang itu akhirnya angkat bicara. Billy Syahputra menegaskan bila pertemuan keluarga yang dimaksudkan netizen hanyalah sebuah pertemuan biasa. Tidak ada obrolan soal hubungannya dengan Amanda Manopo. Ketika ada berita mempertemukan satu keluarga ini, belum sih ya, belum. Untuk menghadiri ulang tahun aja, kata Billy. Keputusan Billy untuk mengundang dua keluarga diakuinya hanya sebatas untuk menghargai hubungan kekeluargaan yang telah terjalin. Pertemuan pas ulang tahun Amanda, niatnya rayain ulang tahun. Gua punya keluarga, Amanda punya keluarga. Masa pas Amanda ulang tahun, keluarga nggak diundang? Masa pas Amanda ulang tahun, keluarga gua nggak diundang? Itu sih sambungnya. Meskipun belum ada obrolan serius tentang hubungannya dengan Amanda Manopo, Billy Syahputra mengakui dirinya sangat diperlukan dengan baik oleh keluarga sang kekasih. Tapi kalau gua bertemu sama keluarga Amanda, nice, semua baik, semua gak pernah ada gimana-gimana, kata Billy. Sama seperti dirinya, Amanda Manopo juga disebut Billy sudah berhubungan baik dengan keluarga besarnya. Kenal, sudah ketemu beberapa kali, ujar Billy. Lebih lanjut, Billy Syahputra juga berharap semoga hubungan baik ini terus berjalan baik. Pokoknya, apapun yang gue jalani sama Amanda, dari keluarga gue, semoga selalu diberikan kelancaran, saling terbuka, dan bahagia, pungkas Billy Syahputra. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Thank you.